kenyang. Bang, ternyata kita nyampe di sini setelah kita terbayar lunas ya. Serasa gak capek ya. Wow. Masih utuh. Ini candi sama ya, Kendari Sodo ini. Dan kembali perjalanan kita kali ini yang sangat ekstrim sekali ya teman-teman, dan sangat berbahaya tentunya. Di wes temen bahaya kan ini bahaya. Kendali Sodo ini, dan akhirnya kita sudah sampai di Kendali Sodo ternyata. Alhamdulillah. Kendali Sodo lur. Alhamdulillah sudah sampai di Kendali Sodo. Wah. Iku ngoro industri nip. Wah. Sangat luar biasa sekali. Mantap ya. Boh. Ternyata kita nyampe di sini setelah kita terbayar lunas ya. Serasa gak capek ya. Wow. Whisky masih utuh kan ternyata kan. Masih utuh. Masterpiece dari penjurunya semua candi di Gunung Pawitra. Ini candi sama ya, Kendali Sodo ini. Kendali Sodo. Jadi satu ini. Jadi tempat pemujaan pada waktu para resi ya. Supaya Cakra dan Cici A Channel. Candi ini sangat luar biasa sekali ya. Usianya ribuan tahun masih utuh kan ya? Iya, masih utuh. Ada relief-reliefnya. Ini sangat jelas sekali reliefnya ya. Terus apa itu? Ya kayak ini orang wanita lagi duduk itu ya. Duduk dan menyembah sesuatu ya. Putri ya, mungkin raja. Ya, kayak putri raja di dalam sini. Ini ada orang tidur kayaknya sini. Penggambarannya. Jadi nah, yang atasnya juga jelas sekali. Kayaknya menggambarkan sebuah kemakmuran kan. Kayak ini apa? Tari ya. Iya, kayak tari gitu. Kayak nari itu ya. Atasnya. Belum pada abad yang sangat lama sekali. Ini patung apa ini? Arca Garuda Wisnu ya ibu? Iya, Arca Garuda Wisnu masih utuh kan yo? Cuma kepotong dulu kan? Kepalanya itu.
Kepalanya enggak ada. Wah, ini perbuatan tangan-tangan yang jahil ini. Ini sangat disayangkan ya, karena sangat utuh sekali ini, tapi kepalanya hilang. Hilang. Coba satunya, Kang. Iya. Satu ini hilang tak, Kang? Hilang pisan, Kang. Tambah gak karu-karuan, Kang. Tambah ledeh kabeh tambah. Emang ora. Ya, ini kan buatan leluhur sudah ribuan tahun, jadi sangat disayangkan sekali. Ini relisnya beda-beda kan ya, antara kiri dan kanan. Ini beda-beda. Menggambarkan apa ini? Kegiatan masa lalu ya. Iya, kegiatan ini. Tadi uripe ibarat dulu itu foto, Kang, mengabadikan kegiatan pada waktu itu di batu seperti di ini. Batu. Karena zaman dulu belum ada potret foto ya, kamera. Terus bawah ini juga sama, menggambarkan sosok wanita ya. Relief ya. Gendong anak ini. Iya, gendong anak. Gendong anak. Gendong anak di sini. Ini ada makna sebuah kehidupan yang sangat dalam. Dan atasnya ini ada guru itu seperti ini, tempat untuk ritual. Nanti kita akan naik ya. Nanti akan berikut kita ke dalam kehidupan orang guru. Ini juga di sebuah. Duh, itu no candi dulu kan? Iku. Oh iya. Di atas itu dulu kan? Oh iya, yang benar-benar. Ada batu. Endesi juga ya. Ada sit kotak di atas. Sangat luar biasa sekali ini. Espol mantep. Ini juga hati-hati ya, karena di sebelah kiri ini adalah jurang. Jurang. Jurang full ini. Hati-hati. Ini jurang. Ini adalah merupakan candi Kendali Sodo ya, Cuk. Karena memang ini adalah hal yang luar biasa ya. Bangunan yang masih asli, masih keasliannya masih terjaga sampai saat ini. Dan usianya sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Dan ini masuk dalam prasasti Cungkrang loh ya. Jadi sudah dituliskan bahwasanya Gunung Pawitra ini merupakan gunung suci, gunung yang disucikan ya pada waktu itu. Gunung yang memiliki 1000 candi, gunung yang memiliki banyak candi yang luar biasa sekali ya. Dan ini adalah candi yang paling eksotis ya, candi paling menarik. Kita akan naik ke atas. Kita akan lepas sepatu dulu ya. Jadi kita nanti akan berdoa. Sampai sebentar kita akan naik ke atas untuk melihat, dan kita lepas alas kaki ya, untuk adab kita kepada leluhur kita ya, supaya cakra panorama ya. Itu reliefnya yang sama, kanan kiri itu sama, kanan kiri sama, dan kita akan naik ke atas. Rahayu ya. Nah seperti ini ya Sobat Cakra Panorama, sama kanan kiri sama. Jadi ini masih asli, belum tatan ulang, karena memang tidak ada spesi ya, antara batu yang satu dengan batu yang lain tidak spesi. Dan ke atas lagi. Nah seperti ini. Ini ada kerusakan sedikit ya, sedikit. Nah di bawah sana udah jurang, udah kelihatan ini ya, udah kelihatan pabrik-pabrik kampung kota Mojokerto, udah kelihatan dari sini. Surabaya pun kelihatan dari sini loh. Undip nang kono, Kang ya? Iku undip, Kang. Moro Industri kelihatan dari sini. Lepas. Lepas.
leluhur kita. Kita menghormati leluhur kita. Jadi ini tempatnya untuk. Nah, ini ada untuk sembahyang atau sumedi umat Hindu ya. Rahayu, baca kerah. Di atasnya ada ini. Iya, lingga kayaknya kan. Lingga. Di atas lingganya. Ini ada apa ya? Batu kan? Batu. Sama. Batu. Pemandangan dari sama seperti yang di Candi Kama tadi itu. Candi Kendarisodo ini sangat indah. Jadi pemandangan dari awamnya sangat rindang sejuk di peninggalan leluhur daerah. Terlihat luar biasa sekali kan. Bisa membaca situasi dari alam. Saya bisa melihat. Oke, kita akan turun untuk melihat ke candi satunya, sobat. Dan ini sepertinya habis hujan ya. Candi ya. Ini yang kita akan naik ke atas. Nah, di sini ada guanya. Ada gua di dalamnya. Baca kerah panorama, dan di sini juga ada sesajen. Memang ini dipersembahkan untuk leluhur kita, dan ini adalah sebuah adat dan budaya kita ya, budaya Jawa. Sesajen bukan berarti musyrik ya, tapi ini adalah bukan masalah agama, tapi memang kita masalah budaya kita ya, budaya yang harus kita lestarikan ya bagi Jawa khususnya ya. Ini juga masih utuh ya, sobat cakra panorama. Kita lepas karena kita menghargai tempat ini. Oke, sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya, sobat cakra. Ini kita saya lihatkan full candinya seperti apa gambarannya, tapi biar teman-teman tahu ya seperti ini. Ini adalah candinya ya, candi Kendali Sodo ya, jadi masterpiece-nya. Jadi candi masih utuh, masih bagus di tempat ini atau di Gunung Pawitra ini ya, coba. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Hamba TVAE. Terima kasih.